Alhamdulillah, syariat Islam ini betul-betul memotivasi, mendorong umatnya untuk selalu berprestasi, berkembang, berlomba-lomba, tidak mau kalah, sehingga ada kemajuan-kemajuan yang maksimal, karena diakibatkan dihasilkan dari dorongan-dorongan agama untuk kita supaya berlomba-lomba dan bersaing. Dengan itulah maka supaya orang supaya saling bersaing. Bersaing itu betul-betul diajarkan oleh agama. Bukan negatif, bersaing itu hal yang positif. Hal yang memang betul-betul ditekankan oleh agama, bersaing secara sportif. Bahkan bersaing itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Kalau bersaing prestasi akademik, itu sunnah itu. Saya enggak mau kalah. Saya nanti akan lebih maju dan sebagainya. Bersaing itu sunnah dalam hal kebaikan. Ada yang wajib ketika hal-hal yang menjurus ke ketidakkebenaran atau hal-hal yang haram sehingga kamu punya perasaan untuk bersaing meninggalkan hal-hal yang negatif sehingga bisa menyaingi, bisa menyamai teman-teman kamu yang lebih baik dalam hal akhlak dan prestasi.